Assalamualaikum. Hari ini bertemu lagi dengan Ustazah Dina. Hari ini kita akan latihan PJOK bab 3, gerak dasar manipulatif. Sebelum mengerjakan soal, siapkan buku dan pensil, membaca doa, kerjakan dengan jujur, dan dengarkan soal dengan baik. Nah, sebelum belajar, kita membaca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Soal nomor 1. Menangkap bola dari bawah, posisi badan kita adalah A. Membungkuk, B. Berdiri, C. Berbaring. Soal nomor 2. Melempar bola dari atas disebut juga A. Bola datar, B. Bola lambung, C. Bola menggelinding. Soal nomor 3. Yang termasuk gerakan manipulatif adalah A. Duduk, B. Melempar bola, C. Berlari. Soal nomor 4. Saat melempar bola, pandangan ke arah A. Bawah, B. Belakang, C. Depan. Soal nomor 5. Kita melempar bola menggunakan A. Kaki, B. Tangan, C. Kepala. Soal nomor 6. Allah menciptakan kaki untuk A. Berjalan, B. Makan, C. Melihat. Soal nomor 7. Menangkap bola lambung dari arah A. Bawah, B. Belakang, C. Atas. Soal nomor 8. Allah menciptakan kaki dan tangan, kita harus A. Marah, B. Bersyukur, C. Berbuat jahat. Soal nomor 9. Menangkap bola datar, arahnya datang dari A. Depan, B. Belakang, C. Atas. Soal nomor 10. Bola berbentuk A. Segitiga, B. Persegi panjang, C. Bulat. Terima kasih sudah mengerjakan. Semoga hasilnya memuaskan. Mari kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin.